nang kalau tu elok entuh rancak ni cepet. Segitu jangan tahu. Kok lah izin lasa orang pilas aja kita kita kalau tu bagi satu wajib banyak tu kita itu mengikat janji sesuai seperti itu. Jadi memanjakan sampai ke puncak dan sampai sampai ke pasir. Wah itu kini nampaknya ya cewang di langit pernah katanya. Iya. Gapak dulu kan. Iya. Pinta boleh tu, pintolah dia. Iya. Wah itu kini ya akan mengembalikan pengundian kepada yang tuanya. Iya. Kok pesan dia juga kemudian. Iya. Maka kita lah dalam dia. Saya lupa datang. Ada tak? Manolah kejawabnya si kami hiondo ke panjang-panjang ni. Mak santano mambik buah tabung, singkok daun mambik buah diambik turun ke gunung. Yo sesuai jo je pengumpan mamak buah sakin dapat alinan sari, dapat potang sa potang dijopi. Nampak eliawit memaci tabung mengomam jabutan tulen atangin. Imbau tulis bahasa peti dan duduklah kita di dalam undang-undang nampak dan ditanyai dan tanya menilah di sumpun atau perubahan dan duduk kesabahan sorgat juga sepamatan dalam kebawah dia oleh mamatku namanya wangi di sana lupati Allah terletak naia lupati tak lagi kami dah itu yang menyebutkan kebukai kami kok ayah minta diminum di makan. Nyurang dek hidup kesemua jaya pada hilang rasa pertangan hari elok angin selesai empat senang pada ilang hati duduklah mamak tua di kemudi kami dua pihak bersikian itu yalah kalau itu nyata tu ia baca doanya kalau cepat pula kapan jauh dari jauh berapa sudah berasa dek kondak kami lai kebalaku nasional kira-kira nasional yalah dek kami namanya dek edang mereka kita santap yalah kami mulai dengan bismillah yalah yang terhormat para hadirin
sanak saudara dan hadir di dalam rumah saudara. Kembalilah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita telah bisa hadir di rumah gadang ini dalam acara menjalang Tuan Guru Besar ke-15. Selawat dan salam tak lupa pula kita curahkan, kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari lalu yang diwakili oleh Memanda dan Sa'ud, kepada Memanda dan Sa'ud disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Menjelang Tuan Guru Besar. Kemudian ucapan salam sampaikan kepada arwah wakili untuk menyampaikan sepatah dua kata yang terdapat dari Ustudin Nama. Pertama sekali tentu saja sesuai dengan kursi hari ini bahwa kita dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, alhamdulillah maka pada hari ini kita berkumpul dalam suasana silaturahim bagi ayu. Dalam suasana berhari raya tentu saja di sini mungkin pertama silaturahim kita, yang kedua kita karena kita manusia takkan luput dari kita dan salah. Jadi, mungkin kita sampai ke arah tongku, mungkin dari kami ini mama teman-teman yang hadir dalam keseharian selama ini mungkin barangkali ada salah, lidah yang salah ucap, tangannya selawai, kaki selangkah atau tadi tegakkan di hati. Maka dia ini baik oleh baik begini Allah. Kami menyampaikan mohon maaf dan batin. Naidir wal faizin. Mudah-mudahan dengan dimaafkan hendaknya mari kita fitrah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kemudian juga barangkali pada kesempatan ini mungkin kami dunia mamat juga menyampaikan kepada Pak Tengku bahwa tentu saja dengan telah selesai Idul Fitri ini tentu saja mungkin banyak program-program yang harus kita disalahkan. Maksudnya itu pun kita berharap kepada Pak Tengku tentu saja kita ya mohon nanti bersama-sama bagaimana kita bisa menyentuh satu langkah lagi bersama-sama sehingga kita membuat talur lebih baik ke depannya. Apakah masalah adat atau masalah ekonomi lainnya ini nanti kita bicarakan mungkin melalui potong pula kita bisa sampai ke depannya. Barangkali itu saja mungkin dapat disampaikan kesempatan hari ya baik dalam bahaya sama dalam matin. Mudah-mudahan ini akan kita kumpul bersama. Terima kasih bila topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.